Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang luar biasa pemirsa, ada yang sedang ngedate dan ternyata sudah diam-diam bahkan sering bertemu. Dimana di sini terlihat nih, dilansir langsung dari akun Instagram Krishna Fahrezi, dimana ada kedekatan Ayu dan juga sang calon suami. Di sini terlihat mereka bertiga dengan captionnya berupa nyamuk. Lihat hal tersebut, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Ayu, Krishna dan juga sang calon berada dalam satu ruangan yang sama. Dan informasi ini dilansir langsung 1 detik yang lalu dari Instagram Krishna Fahrezi pemirsa. Dan selain itu, Krishna Fahrezi mengunggah foto video bersama dengan Bilqis Humaira Razak. Wah, Bang Krishna pemersatu banget nih ya. Setelah nongkrong bareng dengan sang bunda dan juga sang calon papa sambung, Krishna melanjutkan tiktokannya bersama dengan Bilqis Humaira Razak. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dan saling memuji antara wajah Ayu dan juga sang calon karena katanya ada kemiripan. Namun di sini kita akan melihat dulu nih, ada status terbaru yang dituliskan oleh Chandra Zing, sahabat Ayu Ting Ting yang sekaligus sebagai penata rambut dan juga make up artist Ayu Ting Ting. Di sini Chandra Jing menuliskan caption untuk Ayu, senang lihat ekspresi kalian, senyum terus, cumringah segar lihatnya waktu acara kemarin. Ternyata Chandra Jing bersama dengan timnya ikut serta dalam perhiasan make up dari pertunangan Ayu dan juga sang suami Muhammad Fardana atau disebut juga dengan Mas Dana. Dari Ayu Ting Ting 11, gemes banget si couple baru ini. Kemudian juga dari Etik, asik sekarang ada yang ngawal Mas Dana jagain Ayu. Dikarain LDR-an ternyata sering ketemuan. Taunya lagi ngebucin. Dari N Yung, dan aku iseng ngetik Ayu Dana, kok banyak akun-akunnya ini, mereka tiba-tiba ngefans atau gimana ya, tiba-tiba banyak nih akunnya Mas Dana katanya karena ngefans banget kali ya sama Ayu. Dari Henny Nur, postinganmu selalu kutunggu Min, serasa lagi nunggu drakor nih katanya. Setelah kemarin Ayu mengunggah fotonya bersama dengan Mas Dana dengan hashtag Bismillah, hari ini mereka ngedate bareng pemirsa, dan inilah wajah semeringah dan juga cerianya Ayu Ting Ting bersama dengan Mas Dana. Sama-sama sedang jomblo dan sama-sama sedang merindukan, ingin ke jenjang yang lebih serius. Ayu dan juga Muhammad Fardana memutuskan untuk serius, yakni langsung mendatangi keluarga yaitu Ayah Rojak dan juga Umi melalui sang bunda, dan langsung nih ngajak Ayu untuk ta'aruf atau tunangan. Dari Mia, mirip kalian, semoga berjodoh, amin. Ganteng sama cantik, kenapa aku senyum-senyum sendiri? Tetep ada Krishna, gak apa-apa ya, daripada nanti jadi fitnah salah lagi kan di badan D, terjadi yang maha segalanya. Mirip banget, saling stress pack ya, dan saling mengisi wajahnya mirip ya, semoga berjodoh dunia akhirat. Aduh dudu si ganteng, salpok banget dia, wajahnya klimis banget di pemirsa. Aduh dudu gigiku udah kering senyum mulu dari kemarin, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, semoga diberikan kelancaran sampai hari H. Masya Allah, cantik dan ganteng, semoga lancar dugi ke hari H ya Kak Ayu, semoga mendapatkan kebahagiaan, semoga langgeng, amin ya robbal alamin. Dari Ais Royani, dari sahabat kita juga nih, masya Allah, cantik dan ganteng, semoga langgeng dan bahagia selalu.
Mirip Masya Allah, bahagia selalu Ayu with you dari Bibiku 6-3 jam yang lalu. Kemudian juga masih banyak lagi komentar berdatangan dari sahabat nih yang bahagia banget hari ini. Dari Fitri, Masya Allah, bahagia selalu ya, love Ayu dan juga Deraza. Gemes banget sama couple baru ini karena dua-duanya memancarkan sinar yang sangat luar biasa dari raut wajahnya. Gulung Ayi, senang liatnya yuk, moga jodoh sehidup semati. Pantesan semalam Bilki ikut mom Aiting bundanya lagi kencan. Dari dia Eka Resti 2 jam yang lalu. Wah bisa juga nih Bilkis ya dititipin sama neneknya dan mereka berdua lagi kencan nih, tapi tetap ya dibarengi dengan Krisna Fahrani yang selalu setia menemani. Dan terima kasih untuk Bang Chandra yang selalu memberikan support dukungan untuk Ayu Ting Ting. Semoga perjalanan hidup Ayu Ting Ting soal percintaan segera berakhir. Dan pastinya sama-sama sedang menatap indahnya dunia di luar sana. Dan inilah TikTokan terbaru dari Bang Krisna yang setelah kemarin mengantar Ayu Ting Ting date bersama dengan sang kekasih pujaan hati Mas dan nih pemirsa. Oke sahabat semua di rumah, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur. Melihat senyum sumringah dari Ayu dan juga Mas Dana sudah bisa mengobati rasa rindu yang timbul dari hati Mimin. Langgeng selalu untuk Ayu dan juga Mas Dana. Semoga semuanya dilancarkan dan jangan lupa tetap selalu sabar, sabar menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Love you untuk Ayu Ting Ting. Memang ya keduanya mirip banget nih, sama-sama cantik dan ganteng pastinya. Luar biasa wajahnya, sangat imut-imut dan juga penawan. Sehat untuk Mas Dana dan juga sehat untuk Ayu serta Krista, Bilkis dan juga semuanya. Oke sahabat semua di rumah, di sini Mimin hanya memberikan informasi ini dan pastinya Mimin akan selalu memberikan informasi terupdate-nya nih untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa peluk sayang untuk orang-orang di samping sahabat semua di rumah. Salam rindu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.